pas ngisi di Bandung, kata apa ya, kata panitia pedagangnya malah protes. Karena kan di depan masjidnya banyak pedagang yang jualan. Gak usah saya sebutin lah. habis kajian saya pada gak mau beli. Tapi akhirnya gara-gara itu kajian berikutnya, di sana ada namanya Komat. Komat itu komunitas masak sehat. Jadi mereka jualan. Berubah kan, kita mau rubah sekarang. Kita menciptakan market baru gitu loh. Enak gak? Enak kan? Mau lagi? Bikin sendiri bu. Nakal aja loh. Mau loh. Gampang itu bisa jadi. Apalagi bu sekalian tadi saya cerita. Pagi-pagi kan? Pagi-pagi itu kan waktu yang tepat untuk makan sesuatu yang bikin bahagia perut. Bahagia perut kita itu banyak. Ada asam amino. Asam amino itu contohnya apa? Kurma. Itu yang pertama. Atau kalau enggak, Anda mengkonsumsi prebiotik atau probiotik. Apa itu paling gampang? Indonesia punya probiotik. Dengerin dulu. Ya. Indonesia punya probiotik terbaik namanya tempe. Ya. Pagi-pagi, nih saya kasih tips ganti sarapan. Tempe itu bisa dibikin dua, banyak hal pada tempe. Anda bisa bikin sandwich tempe. Tempenya di slice, itu gak ada tempe ya bu? Alhamdulillah. Kalau ada ibu keluar lagi beli. Sandwich tempe, di slice tipis tempe itu bu sekalian, lalu tengahnya dikasih kurma. Tempe mentah. Sebab kalau mentah, dia masih utuh itunya, gizinya masih utuh. Kalau digoreng tempe itu banyak yang rusak. Enggak tahu. Tempe itu kalau digoreng sebenarnya banyak yang rusak gizinya. Ya, tetap bersisa, cuman banyak yang terbuang gara-gara pemanasan. Jadi makan tempe itu bagusnya memang mentah. Dikasih kurma. Atau kalau enggak tempenya dicelupin ke madu. Enak banget. Kebayang ya enak kayak apa. Jadi tempe cuma celupan madu gitu kan. Minumnya teh serai, rotinya tempe. Celupinnya ke madu, itu Anda akan happy sampai siang. Karena probiotik memang probiotik, prebiotik itu semua bahan bakunya, asam apa bahan bakunya neurotransmitter yang ada di pencernaan kita. Gitu loh. Simpel sebenarnya untuk mengubah itu. Kalau pengen makan bubur, biasanya yang suka makan bubur pagi, bisa enggak diubah bubur paginya? Bisa. Caranya gimana? Alpukat di blender, topping sama apa? Toppingin sama kurma. Jadi bubur. Tetap enak, apalagi kasih madu. Itu bisa kenyang sampai siang, insya Allah. Sehat gak? Sehat. Enak gak? Enak. Kan pilihannya banyak. Atau mungkin pagi-pagi Anda pengen jus. Jusnya apa? Salah satu jus yang lagi happening banget itu kan jus tempe. Tempe mentah, kasih kurma, kasih garam, kasih jahe sedikit. Enaknya minta ampun, Pak. Cobain aja. Tempe mentah, tapi tempenya, pertama ada rules-nya. Kalau Bapak Ibu beli tempe yang sehat, yang non-GMO. Non-GMO tulisannya. Tandanya biasanya warnanya lebih kuning. Di supermarket besar biasanya ada, tapi beberapa yang jual online juga ada. Video ini disponsori oleh Madu Asli, Madu Solo. Silakan berbelanja agar kami senang.